Jangan lupa like and subscribe. See you cuan-cuan. Halo traveler and instagramable people, kali ini gue akan pergi ke Situ Cilenca. Situ atau artinya danau. Untuk Situ Cilenca ini berada di Jalan Pangalengan, Kampung Jublegan, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Untuk menempuh ke Situ Cilenca, tepatnya dari Gerbang Tol Paster, Bandung, menuju ke Situ Cilenca memakan waktu sekitar 1 jam 34 menit atau 50 km. Namun sebelum itu jangan lupa kalian cek juga untuk Instagram dari Danau atau Situ Cilenca untuk mendapatkan spot-spot yang keren banget tentunya. Alright, untuk perjalanan gue menuju Situ Cilenca, sebelumnya gue sempat pergi ke Sunrise Point Jukul. So, kalian bisa lihat untuk video sebelumnya. Untuk jarak tempuh dari Sunrise Point Jukul menuju Situ Cilenca nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 20-25 menitan. Memasuki dari gerbang Situ Cilenca, kalian diharuskan untuk membayar tiket masuk. Untuk parkir dari Situ Cilenca ini sangat luas sekali. Kalian bisa parkir dekat dengan pintu masuk dari Situ Cilenca. Situ Cilenca berada 45 km sebelah selatan kota Bandung dan 185 km dari kota Jakarta. Situ Cilenca berada di ketinggian 1550 mdpl, di mana dikelilingi oleh dua perkebunan teh Malabar yang dikelola oleh PT PN8. Situ Cilenca letaknya tak jauh dari kecamatan Pangalengan. Genangan air seluas 180 hektar ini diapit oleh dua desa yaitu Desa Wanasari dan Desa Pulau Sari. Situ Cilenca ini merupakan danau buatan yang luasnya 1.400 hektar dengan dikelilingi bukit-bukit dan berlatar belakang pegunungan. Sumber air yang menggenangi Situ Cilenca berasal dari Situ Panunjang yang ukurannya lebih besar dari Situ Cilenca. Selain berfungsi sebagai objek wisata yang menarik, Situ Cilenca juga berfungsi sebagai sumber air bagi pembangkit tenaga listrik. Untuk para traveler atau wisatawan yang ingin datang ke Situ Cilenca, Situ Cilenca juga menyediakan berbagai hiburan untuk para pengunjung. Contohnya seperti taman bermain anak, ada flying fox, bisa berperahu, memetik stroberi di seberang danau, ada arung jeram juga, dan tentunya permainan air lainnya. Untuk spot instagramable dari Situ Cilenca, kalian bisa menggunakan spot-spot di pinggir dari Situ Cilenca. Waktu terbaik yang bisa kalian gunakan adalah pagi sekali atau sore. Untuk para traveler dan instagramable people, ternyata Situ Cilenca membuka untuk kalian yang ingin berkemping ria di pinggir danau. Namun, jika kalian tidak ingin melakukan camping, kalian juga bisa menyewa penginapan di sepanjang pinggir dari Situ Cilenca. Sedikit cerita mengenai sejarah Situ Cilenca, merupakan kawasan pribadi seorang warga Belanda bernama Kuhlan, yang dulu menetap di Pangalengan. Dalam pembangunan Situ Cilenca sendiri dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama, selama 7 tahun, dari tahun 1919 ke 1926, dengan membendung aliran sungai Kali Cilenca, sehingga terbuatlah sebuah situ yang akhirnya menjadi sebuah bendungan yang sekarang diberi nama Dampulo.
Uniknya, dalam pembangunan Situ Cilenca ini berdasarkan cerita para orang tua dahulu, situ ini dibangun oleh banyak orang, tetapi tidak menggunakan cangkul, tetapi menggunakan halu. Pembangunan Situ Cilenca ini juga dikomandoi oleh dua orang pintar, yaitu Juragan Arya dan Mahesti. Pada zaman kolonial Belanda, Situ Cilenca digunakan sebagai salah satu sumber listrik bagi kota Bandung. Selain itu, Situ Cilenca ini debit airnya juga digunakan sebagai cadangan sumber air bersih bagi kota Bandung, dikala itu dengan kapasitas air 9,89 juta meter kubik. So, untuk para traveler, kalian harus tahu sejarah dari Situ Cilenca dan khususnya untuk orang Bandung, bahwa listrik dan air merupakan bagian dari Situ Cilenca. So, tunggu apa lagi? Explore dan nikmati ambience dari Situ Cilenca. See you guys! Situ Cilenca, di mana ada agrowisatanya juga. Selain kalian menikmati situ yang disebut juga dengan danau dalam bahasa Sunda, Situ Cilenca ini memiliki agrowisata. Salah satunya adalah kebun dari Arben. Kalian bisa memetik buah Arben ini dan merasakannya. Semoga sehat ya. Bismillah ya. Kebunnya luas banget. Untuk kalian yang ingin menikmati, segera.
Cilenca.